Ya, Bismillah sebagai toko buku yang sudah eksis sejak tahun 1996, Cordova Indonesia hadir sebagai distributor Al-Quran dan buku-buku Islam di wilayah Indonesia Timur dan telah banyak berkontribusi menyebarkan Al-Quran di wilayah-wilayah tersebut. Di masa pandemi seperti sekarang ini yang terjadi sejak Maret, tentu sedikit banyak memberikan efek terhadap penjualan, terhadap omset, khususnya dari buku-buku. Namun satu yang cenderung bertahan pada omset itu adalah penjualan Al-Quran ini, menunjukkan animo masyarakat terhadap bagaimana berlomba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat pada umat itu masih sangat baik. Di toko buku Cordova sendiri, toko buku Cordova Indonesia, selama ini melayani banyak pembelian-pembelian grosir dari individu-individu atau personal-personal yang kemudian Al-Quran itu mereka distribusikan ke wilayah-wilayah terpencil di wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan, lebih khusus dan secara umum juga di wilayah-wilayah yang ada di wilayah Indonesia Timur seperti itu. Mendekati Ramadan yang sudah tidak lama lagi, Cordova Indonesia biasanya melakukan diskon khusus untuk masyarakat agar mampu melengkapi referensi-referensi bacaan mereka terkait keislaman, terkait puasa, terkait ibadah-ibadah yang semua ada kaitannya dengan Ramadan. Itu kita memang berikan harga khusus, berikan diskon, berikan promo, dan kita juga kadang melakukan kerjasama-kerjasama dengan majelis taklim, sekolah-sekolah untuk melakukan basar-basar di berbagai lokasi. Kalau sekarang masih pada wilayah di kota Makassar itu sendiri. Tapi insya Allah kedepannya kita akan melirik lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Semoga doakan untuk kita bisa memberikan manfaat dan menebar kebermanfaatan Al-Quran ini untuk seluruh wilayah Indonesia.